Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya berada di Choco Love yang terletak di Mutiara Damansara. Koko dikenali sebagai coklat yang digemari ramai dan diperkenalkan sejak awal tahun 1920-an dari Amerika Selatan. Dengan pelbagai pisau coklat serta konvensyen, kini dia mula memonopoli dunia bakery tempatan dengan pelbagai daya tarikan yang menarik. Sebaru penglibatan wanita yang sudah berkahwin dalam pengusahawan coklat secara temporary mula menjadi satu trend yang menjana pendapatan yang berbayar. Bersama saya, Nusina Muhammad Nazli akan menyelongkar rahsia sebalik rasa serta tarikan coklat ini. Linda dan suaminya memiliki kedai ini sejak awal tahun 2008. Pada mulanya, Linda lebih fokus pada Dogif, Hamper dan juga Homemade Coklat. Selepas beberapa tahun, permintaan semakin bertambah dan mereka mengambil keputusan untuk membuka sebuah kedai yang diberi nama Choco Love. Kedai ini terdapat banyak bahan-bahan asas ataupun bahan-bahan mentah untuk membuat coklat dan kek. Kak Linda, umur 39 tahun, berasal daripada Subang. Sekarang menetap di Damansara Bidana dan di kedai pula di Mutiara Damansara. Pendidikan dari tadika sampai sekolah menengah, sekolah Cina, degree in pengurusan tourism management. Tourism management daripada Universiti Utara Malaysia, Sintok Kedah. Selepas grad atau bekerja di IOI Palm Garden Golf Club, Putrajaya. Selepas beberapa bulan sahaja di situ, saya masuk bidang oil and gas dan juga property and development. Selepas menuntut beberapa tahun pengalaman dalam bidang itu, akak masuk IT dan akak bekerja dengan IBM. International Business Machines di Taman Tun. Lepas tu, berkahwin dan berhenti kerja. Dan lepas situlah, lepas setelah berhenti kerja, bila dah ada anak, lepas tu mula berjinak-jinak dalam perniagaan. Kat ini dia berkenalkan lebih kepada mulut ke mulut, kawan ke kawan. Kawan perkenalkan perniagaan ini dengan kawan yang lain, kawan-kawan support each other satu sama lain dan juga melalui Instagram dan Facebook. Kedai ini selain daripada ada mini cafe di depan, tengah-tengahnya adalah ruang perniagaan di mana kami menempatkan kek-kek coklat-coklat yang telah dibuat dan di tengah ada bahan-bahan asas ataupun bahan-bahan mentah untuk membuat coklat dan kek, dan di belakang pula ada macam bengkel tempat kita membuat kek, membuat coklat dan juga insyaAllah akan diadakan kelas-kelas. Dan ujung sana bawah store. So, kedai ini terbagi beberapa bahagian lah. So, berbalik pada soalan ni, di mana coklat ini dibuat di bengkel kami. Coklat ada dua jenis. Satu yang lebih kepada coklat yang tahan tempat cuaca panas kita, atau satu lagi lebih kepada rasa. Lepas kita kenal pasti customer perlu coklat yang mana, and then baru kita membuatnya. Mula kita kena panaskan atau cairkan coklat itu dengan wap air. And baru kita buat perisa, lepas itu baru kita bentuk mengikut apa yang customer inginkan. Perniagaan ini dianggap satu trend baru yang semakin mendapat perhatian masyarakat. Aneka rekaan yang comel dengan sentuhan pelbagai warna yang menarik bukan sahaja memikat hati anak-anak kecil, malah ia pasti menambat selera sesiapa sahaja yang melihatnya.
shareholders ada dua, ada dua orang, saya dengan suami saya. Pekerja tetap ada dua orang. Pekerja kontrak, maksudnya bila order banyak kami memerlukan perkhidmatan orang. Pekerja kontrak ada dalam tiga orang. Kalau contohnya kalau dia order, mereka order dua gift untuk wedding 1000 quantity misalnya, then semua akan kena confirmkan order dia sebulan sebelum. Sebulan sebelum dia kena bayar booking fees untuk block tarikh tu RM50. And then 2 minggu sebelum hantar order akhir tu dia kena bayar 50%. So and then lebih 50% tu dibayar semasa penghantaran barang. So apabila mereka telah membayar 50%, maksudnya order mereka dah dijamin. Dengan duit juga kami membelilah barang-barang yang boleh dibuat awal seperti kotak, sebab kotak perlu dilipat, ribbon perlu digunting, dan kita menjadikan bahan-bahan kering untuk awal dulu. Dan bila seminggu atau 2-3 hari sebelum tarikh penyerahan, baru kita start membuat coklat. Cabaran pertama dari ada dua sudut. Satu sudut is untuk memenuhi permintaan customer. Kerana customer ni dia keinginan dia berubah-ubah. Hari ini dia sudah dia dah confirmkan apa yang dia nak, dan tiba esok dia tukar fikiran. Semalam dia nak warna pink, hari ini dia nak warna hijau. Kita kena ikutlah apa yang customer nak, dan jika kita rasakan bahawa pilihan dia kurang tepat, maka kita kena nasihat dia orang jugalah. Mungkin pilihan dia orang hijau tu tak betul, kurang tepat, jadi kita balik-balikkan warna pilihan ni. Itu satu lagi untuk mendapatkan bahan-bahan premium di Malaysia ni agak susah. Sebab itu kami memang 2-3 bulan sekali akan travel ke luar negara untuk dapatkan beli barang-barang di sana dan bawa balik ke negara. Membuat coklat ni sebetulnya adalah salah satu bentuk terapi selain dari shopping. Banyak dia buat coklat tu, dia dekorasi coklat tu seolah-olah boleh macam satu ketenangan. Dan bila dia tengok produk tu telah siap, rasa macam best kan? Apple tu dah siap, for example. That's one of the motivations. Salah satu motivasinya kita perlu berniaga untuk berniaga keluarga. Adik-adik yang ingin berniaga, belajar dulu segala selok-belok perniagaan yang jangan terus berniaga. Belajar dulu, bekerja dengan orang dulu. Sesiapa yang bernasib baik, ada ibu bapa yang kaya, jangan ambil kekayaan mereka itu sebagai kelebihan. Gunakan sebagai motivasi, ambil duit orang tu, mereka kaya kecil-kecilan. Cari ilmu dulu, ilmu pengalaman, dan kena cari produk yang sesuai dengan jiwa. Kalau tiba-tiba macam kalau ada salah yang you on, seorang yang suka mengembara, tiba-tiba suruh buka kedai kek, memang tak jadilah kan perniagaan tu. So kena buat perniagaan yang selari dengan minat, baru dia boleh jadi, insyaAllah. Selesai sudah pengemaraan menjelonggai di syarikat Coklat bersama